pengaturannya di, untuk edge ini 1 sampai 7. Bila mana visernya ini penuh, nanti bisa sih 6 sampai 7. Kalau halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad, sahabat candi elektronik termurah dan terpercaya. Kali ini di brandnya LG, kali ini musim pameran di Depak Mall sampai tanggal 31 Maret. Huh? Kali ini saya akan membahas kulkas yang lagi rame, yang banyak pengunjung di pameran ini beli kulkas tersebut, teman-teman. Nah, ini penampakan kulkasnya, teman-teman. Kulkas LG dengan seri GNB202SQ1B, teman-teman. Nah, ini kapasitasnya 200 liter. Nah, ini udah inverter, teman-teman. Jadi nggak usah takut listriknya boros. Tidak mati hidup, mati hidup. Garansinya berapa? 10 tahun untuk kompresor, 1 tahun untuk spare part. Untuk bahan depannya, ini menggunakan material metal. Jadi cocok untuk istilah iklim Indonesia, jadi nggak cepat karatan. Dan juga bisa ditempel-tempelin magnet, teman-teman. Coba kita buka bagian dalamnya. Nah, ini teman-teman. Untuk bagian visernya gede sekali. Ini raknya ya pakai plastik, teman-teman. Ini untuk bikin es batunya. Pengaturannya di, untuk edge ini 1 sampai 7. Bila mana visernya ini penuh, nanti bisa sih 6 sampai 7. Kalau untuk normal ya 4 sampai 5, teman-teman. Ya, dilengkapi dengan air duct. Nah, air duct ini apa sih, teman-teman? Dia membantu proses pendinginan dari visor menuju ke bawah. Jadi pendinginannya nyes, teman-teman. Nah, di sebelah sini bisa untuk es kucir, nugget-nugget, menyimpan es krim. Jadi masih tetap dingin karena ini visornya gede, teman-teman. Nah, bagian bawahnya ini untuk rak turunnya. Jadi banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sekali. Ini bisa muat 1,5 kilo, teman-teman. Ini bisa untuk bumbu, ini untuk botol-botol gede. Nah, di bagian bridge-nya sendiri juga ada pengaturannya 1 sampai 7, teman-teman. Ini 1 sampai 7. Bila mana normal ya di 4. Kalau penuh, dia bisa sangat dingin. Normalnya di 4, teman-teman. Bahannya raknya dia udah tempered glass. Kalau bawah karena dia buat sayur, dia masih plastik ya, teman-teman. Nah, ini ada fruit and vegetable. Jadi nanti untuk buah dan sayur bisa dibuka, bisa ditutup. Karena sayur itu sebetulnya tidak bisa dan tidak boleh terkena udara dingin. Kalau terlalu dingin, nanti lembek dan hitam-hitam ini, teman-teman. Nah, ini dapatkan kulkas cantik dari LG ini cuma harga Rp3.319.000. Nanti kalau pameran masih bisa kurang. Nah, Mas, kalau beli di luar kota gimana? Beli di luar kota bisa beli di Shopee dan Tokopedia Candi. Nanti chat adminnya, nanti mau kirim keluar kota, Bekasi bisa, di luar pulau juga bisa, tergantung ekspedisinya. Kalau ada kurang dan lebihnya untuk konten saya ini, nanti komen-komen di bawah. Pas saya punya LG 20 tahun atau 30 tahun, nanti komen-komen di bawah. Sekian konten dari saya, Muhammad. Terima kasih, teman-teman. Selamat berbelanja.